selalu dikhianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti cewek atau cowok? Konsep yang pertama, wanita selalu. Konsep yang kedua, pria itu. Konsep yang ketiga, kalau wanita salah, pria lebih. Maka yang keempat, wanita tidak pernah. Kalau istri bermasalah, maka yang salah. Itu paling nikmat, brother. Damai hidup, brother. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, Pak Guru. Ini mana kata kaku yang benar dan salah? Berpikir. Salah. Yang benar. Berpikir. Telur. Salah. Yang benar. Telur. Ada yang bisa nambahin? Saya, Pak. Apa? Cowok. Terus yang benar. Wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung, karena wanita ingin dimengerti manjakan dia dengan. 男的当女的要什么规则？你跟我讲。男的当女的就是这个规则，不能打她，不能骂她。还有呢？ 女的可以打男的，男的不能打女的，女的可以骂男的，男的不能骂女的。那如果男的被打伤了怎么办？被打伤了去医院，女的不会那么痛的，因为她女的是温柔的。我跟你说，那如果男的被你的骂的哭了、气了怎么办？那男的就憋住，男的是男子汉，流血不流泪的。憋不住怎么办？ 男生是男子汉，为什么哭？哭了就不是男子汉了。那如果实在被骂的憋不住了怎么办？实在被骂了憋不住了，你还是得憋着。可不可以去喝点酒发泄一下吗？咦，copy Kamu dapat rekomendasi dari mana bisa beli kopi spike itu? Ini anu. Jelas-jelas itu pahit. Enak dari mana? Ini aneh banget sih. Kamu mau apa? Aku mau balik ke 5 menit yang lalu. 5.000. Kopinya pahit banget. Gak enak. Tapi kata teman-teman aku, kopi di sini enak. Jangan. Gak enak ini kopinya. Gak enak. Tell me that you love me, even if it's fake.